Krisna. Aku udah gede. Tapi nggak main sih, nggak usah lah Mas. Bu, nggak usah Bu. Nah, kamu kenapa kepengen banget nggak dia nggak ke rumahnya si Surya sih? Aku juga lihat sendiri tadi dia marah-marah. Ya kan dia butuh kepastian. Dia butuh loh Bunda. Dia cepat sama aku. Ya, kamu mau kita masih mau lanjut kan? Nggak usah, Lili nggak usah. Aku mau jalan kau aja lah tadi. Ibu Bu ya, maaf ya. Nanti jadi ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Ya, maaf ya Bu. Nggak usah. Apa? Nggak usah. Juli nggak mau ngapain sih? Turun. Kamu tuh buang-buang waktu doang. Tapi dia kan nggak mau. Kamu tahu nggak perasaan aku gimana? Iya, maaf. Udah. Udah, ya sok aja pulang. Ya udah, Yulinya kan mau. Udah. Udah, kita lanjut. Ya. Kamu kan juga terserah dia dong. Ya. Sebagai sahabat yang baik, mestinya Dewi ini mendukung keputusan Yuli untuk mencari tahu kenapa bisa sampai gagal pernikahan ini dong. Udah nabung 2 miliar, Bu. Apa Kak, kamu udah nabung? Nabung 2 miliar? Iya, buat nikah pun. Kita pacaran udah 5 tahun, Bu. Kamu pacar 5 tahun, nabung udah 2 miliar, terus kamu ditinggal begini aja, duitnya di siapa? Di Surya, Bu. Sesampainya di rumahnya Surya, kita ketuk dan tiba-tiba keluarlah ibunya Surya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Apa-apaan ini? Kenapa pakai baju seperti ini? Loh, kok Mama belum pakai baju? Baju apa? Loh, hari ini kan Yuli sama nikah, Ma. Nikah? Ibunya Surya marah-marah saat ngelihat Yuli. Iya, saya mamanya Surya. Nah, kok Mama nggak tahu sih? Nggak, Surya nggak ada omongan apa-apa sama saya. Lagi pula, saya nggak setuju hubungan Surya dengan kamu. Tidak, tidak. Udah, kamu nggak usah memohon ke saya. Sebaiknya kamu pergi dari rumah saya. Paham? Tante, loh, Tante ini kan pacarnya Surya, Tante tahu kan? Saya udah, saya tidak mau ya, Bu ya. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak merestui hubungan Surya sama Yuli. Saya nggak merestui, sama sekali saya tidak merestui. Saya tahu dia itu bukan perempuan baik-baik, tidak. Apalagi kamu bicara apa? Kita mau nikah hari ini, Ma. Kita udah nabung, Ma. Buat nabung. Perhitungan selama ini. Iya, kan perhitungan selama ini. Lihatlah. Bukan masalah perhitungan. Orang yang baik-baik itu tidak akan perhitungan seperti itu. Oke. Sekarang biar jelas nih, Yuli, saya mau tanya Yuli. Kamu tabungan kamu berapa? 2 miliar. Uangnya uang siapa? Bukan murni uang kamu sendiri kan? Uang kamu berapa di? Uang kamu berapa di situ? 1,8. 1,8 miliar di tabungan kamu. Sulnya cuma 200 juta. Yang megang tabungannya siapa sekarang? Nah. Itu bukan kemauan Surya, kemauan dia sendiri kan? Masalahnya bukan uang, Tante. Masalahnya Surya itu janji sama wanita ini, pacarnya ini, mau dinikahin. Dan katanya udah restu Tante. Oh, saya tidak pernah merestuin hubungan mereka. Saya tidak pernah merestuin hubungan Surya dengan Yuli. Tidak pernah. Kenapa sih pakai bawa ginian sih, Masih? Kok jadi malu-maluin saya aja? Bukan malu-maluin, Tante. Ini kita mau bantu dia. Kita mau bantu, Tante. Oke, Tante kenapa gak setuju sama dia, saya tanya. Oke, biar jelas nih. Saya emang udah lama gak setuju sama hubungannya Surya dengan Yuli. Tadi kata Yuli dulunya biasa-biasa aja. Mama dulu baik-baik aja sama Yuli, Ma. Mama kenapa kayak gini sekarang, Ma? Itu dulu ya, sekarang lain lagi. Mama. Setelah Mama tahu siapa kamu sebenarnya, kamu gak ibaratnya dengan sampah. Apa ini bawa ke kamu? Enggak, udah. Sekarang kamu pergi dari saya. Eh, Tante maksudnya apa dibilang tempat sampah? Tante maksudnya apa? Udah, ini bawa tuh. Dia masuk lagi ke dalam rumah, dia ambil tas-tas baju-baju yang pernah dikasih Yuli ke ibunya, dibanting, dibuang nih. Ini baju apa? Pergi dari sini. Jangan datang ke rumah saya, jangan ganggu saya lagi. Nah, saya enggak. Udah, Mbak, Ibu mohon maaf. Saya udah banyak informasi masuk dengan dia. Udah, Mas, enggak usah diin lagi. Saya enggak setuju jelas hubungan ini, saya enggak setuju. Paham, Mas? Kalau emang oke nggak jadi nikah, Tante nggak setuju dia nikah dengan anak Tante. Tolong kembalikan uang 1,8 miliar punya dia di tabungan yang dipegang anak Ibu. Kenapa? Saya nggak pernah minta uang selama ini ke dia. Itu hak kamu juga dong. Itu kan keinginan dia sendiri. Kenapa sekarang menyalahkan saya? Bersama buat nikah, uang dia 1,8 miliar dibalikin. Saya nggak mau, nggak peduli dengan itu. Kalau emang dia mau minta nanti saya akan kembalikan. Udah, Ibu sama Bapak nggak usah ikut campur di sini. Saya nggak setuju anak saya menikah dengan perempuan ini. Dia ibaratnya sampah yang udah banyak orang taruh-taruh gini.
Yulia. Saya udah tahu semuanya. Gak perlu Bapak jadi ibu, gak perlu tahu. Saya. Ibunya Surya ngatain Yuli kalau Yuli itu adalah wanita sampah. Nih, kayaknya ibunya Surya ini mendengar sesuatu cerita tentang Yuli. Yuli ini cewek yang bagaimana gitu. Saya juga jadi curiga, apa jangan-jangan Yuli emang melakukan kesalahan apa yang akhirnya Surya dan ibunya tahu dan bikin ibunya Surya gak suka. Dan Yuli gak cerita sama kita.